Woody woodpecker, burung belatuk, burung hulhul kecil. Dia makan makan semut. Ini anak dia apa? Yang kecil lah. Belum besar lagi ni, anak burung belatuk. Anak burung belatuk, anak burung Woody woodpecker. Kita pokok bergajah ni. Dia cek makan semut tu. Ada semut banyak itu. Anak burung belatuk. Sangka ada anak burung belatuk sini. Paruh dia kuat ok. Dia patok kepala otak tak bergegar, kepala tak bergegar. Selamba je. Dia kata, buat lubang dalam pokok. Buat sarang dia. Lubang kayu dia buat ni. Pokok dia kering, lubang. Power paruh dia. Itulah kuasa Allah. Allah Maha Kuasa kan. Cacing tu tak ada kaki, tak ada apa benda keras. Boleh tembus tanah, tanah lembut kan. Ada tempat khas lembut tanah masuk dia. Cacing. Cicak tak boleh terbang tapi makanan dia makhluk boleh terbang. Lalat, nyamuk. Nyamuk datang tempat agas datang tempat dia kan lalat. Lidah dia yang panjang boleh sambar makanan dia. Allah Maha Kuasa lah. Allah Maha Kuasa, makhluk tak ada kuasa. Allah cipta langit tak ada tiang. Kan? Allah cipta laut bergelora masin. Tapi ikan dan laut tak masin-masin. Ha, ini belum beratuk. Burung belatuk, burung hud-hud dalam bahasa Arab. Hud-hud. Inggeris kata Woody Woodpecker. Ada kartun Woody Woodpecker. Memang burung belatuk. Cara dia lompat pun memang burung belatuk lah. Woodpecker. Tak pernah-pernah datang. Sama kali datang nampak. Kat buku ubi gajah ni. Woodpecker memakan cik rezekinya, makan semut ni. Semut. Teddy tak takut ni. Tengah burung nampak orang takut. Terbang dia steady. Jinak sikit lah dia. Tak takut kerbah, terbang. Kukur terbang.